Pemirsa, Jawa Barat berhasil memperjuangkan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebanyak 16.097 guru. Untuk tahap pertama, 5.700-an guru honorer akhirnya diangkat menjadi pegawai pemerintah di Jabar tahun 2022 ini. Secara simbolis, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan SK pengangkatan 5.700-an guru honorer di Jawa Barat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di SMK Negeri 2 Bandung Selasa siang 17 Mei 2022. Menurut Ridwan Kamil, pihaknya berhasil memperjuangkan kuota P3K terbesar se-Indonesia, yaitu 16.097 guru yang dibagi dalam 3 tahap. Alhamdulillah 5.700-an guru yang selama ini kontrak atau honorer ya, bahkan ada yang dari tahun 90, tahun ini berhasil lulus menjadi pegawai pemerintah. Dan Jawa Barat alhamdulillah berhasil memperjuangkan kuota P3K terbesar se-Indonesia, 16.097 dibagi 3 tahap. 5.767 ASN P3K guru tersebut akan mulai bekerja per 1 Juni 2022 dengan gaji dan tunjangan diberikan di bulan yang sama. Budi Hartati, Bandung TV.